Pertama-tama kita buat dulu sketsa dari baju. Nah, kita gunting sketsa baju. Dan gunting ada bagian belakangnya, depan, ini lengan. Dua lengan. Ayo kita jahit. Katakan bagian dalam itu di luar, yang bagian dalamnya, luarnya di dalam ya. Orangnya nggak usah, kita jahit seperti biasa. Kalau menjahit kita injak pedalnya. Agar memperkuat jahitan, biasakan untuk stik balik namanya. Angkat, gunting, lagi bagian satu. Kita stick balik dengan menekan ini ya, sehingga dia arahnya berbalik. Nah, ini akan memperkuat ikatan sehingga tidak mudah lepas. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Kemudian kita lanjutkan yang ke bawahnya juga seperti itu. Jadi yang ini ya, dulu sampai ke bawah, balik dulu agar lebih kuat. Sebelahnya lagi, satu lagi. Bisa lihat hasilnya. Sekarang baju sudah mulai terlihat nampak. Nah, ini bagian depan, bagian belakang. Tinggal lengan, bagian lengan. Kita bisa berikan bagian lengan itu. Ingat ya di sini. Nah, ini kita bisa buat rapi. Gimana caranya? Misalnya kita jahit dari bagian depan ya. Kalau seandainya ingin pola lihat ada motif lebih kira-kira satu ini ya jaraknya. Ini akan lebih kuat gitu ya. Juga bagian satunya lagi kalau seandainya kita membutuhkan agar seimbang.
jangan lupa kalau setelah mengakhiri harus menyisakan benang agar tidak agar di proses selanjutnya kita lebih mudah. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita tambahkan. Ini sudah saya tambahkan jahitan lagi karena tadi lengan kurang cukup untuk lubang terlalu. Kita lihat, kita bandingkan dulu ya. Ini ke sini, ke sini, ke sini. Sini, ke sini, ke sini. Ternyata cukup. Nah, ini sudah lumayan cukup ya. Ini sudah bisa kita. Nah, caranya adalah bagian luar dari lengan ini ditempelkan di sini. Kemudian kita jahit dari sini. Kita bisa jahit dari tengah saja. Turunkan dulu jarum agar lebih mudah dan kita bisa mengontrol kondisinya dengan baik. Baru jahit. Ya, kita ulang. Yang lanjut ke sisi satunya lagi. Bagian lengan ini termasuk bagian yang paling sulit kalau kita ingin menjahit. Nah, ini harus kita ikuti dulu alurnya. Bahan-bahan kita sejajarkan. Kita sejajarkan, kita lihat hasilnya kira-kira seperti ini, dia sudah mulai.